Halo teman-teman, jadi hari ini aku punya satu ekor hewan cantik, putih, lucu. Ya, pokoknya dia ada di dalam sini, teman-teman. Nah, suaranya udah kedengeran, teman-teman. Ini hewan apa? Tadi saya dikasihnya sama teman. Jadi teman bukan ngasih sih, jadi teman jual ke saya. Dan alhamdulillah, saya ambil, langsung saya adopt. Dan hari ini saya mau liatin ke teman-teman kalau di sini ada satu ekor hewan sangat lucu, sangat unik, warnanya sangat cantik seperti susu. Kita buka aja teman-teman langsung ya. Dan di sini ada tuh teman-teman kelihatan. Wow, lucu sekali teman-teman. Di sini ada satu ekor Sugar Glider Lequistic. Nah, teman-teman. Nah, lihat penampakannya. Wow, dia lagi crabbing teman-teman. Jadi dia takut. Jadi kalau takut Sugar Glider itu ngeluarin suara ngeok 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 gitu ya. Nah, teman-teman, di sini ada satu ekor Sugar Glider Lequistic ya, atau Lew. Tuh, teman-teman lihat. Wow, penampakannya sangat lucu teman-teman. Sekarang coba kita keluarkan ya. Ini sangat halus, sangat lembut. Coba kita keluarkan saja. Ini dia cuma crabbing. Seperti biasa kalau Sugar Glider rata-rata crabbing teman-teman, cuma aman. Nah teman-teman, jadi di sini ada satu ekor Sugar Glider. Wow, warnanya sangat cantik. Nah jadi teman-teman, di sini ada satu ekor Sugar Glider Lequistic ya, warnanya sangat cantik. Warnanya itu putihnya ke kuning-kuningan ya, jadi putih kayak pakai coklat vanila, rasa creamer, pakai gula dan susu. Dan lihat teman-teman, matanya warnanya hitam. Jadi kalau albino biasanya lebih putih bulunya dan matanya biasanya warnanya merah. Nah kalau ini sebutannya Lequistic ya. Jadi Lequistic itu mirip-mirip albino, cuma nggak seputih albino dan nggak matanya nggak merah ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk kelaminnya coba kita lihat di sini. Untuk kelaminnya dia jantan teman-teman. Untuk usianya informasinya dari teman sekitar 6-7 bulan. Nah teman-teman, dan ini kelamin jantan, sangat lucu, sangat unik, sangat menggelitik teman-teman. Wow. Nah teman-teman, lihat SG-nya, dia lagi mengendus-endus, mungkin dia lagi cari makan. Nah teman-teman, jadi di sini ada satu ekor Sugar Glider Lequistic. Ini adalah hewan malam ya teman-teman, jadi hewan nokturnal, jadi dia aktif, dia lebih aktif di malam hari ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi aku baru pertama kali unboxing Sugar Glider warna ini. Biasanya kan warna-warna biasa aja, tapi kali ini kita warna ini. Wow, sangat lucu teman-teman, sangat unik dan sangat mengemaskan teman-teman. Tuh penampakannya teman-teman. Nah teman-teman, jadi kita lihat tuh. Wow, sangat lucu teman-teman. Sangat lucu sekali, sangat unik. Wow, lucu sekali teman-teman. Satu ekor Sugar Glider. Nah teman-teman, jadi sebetulnya ini sangat mirip banget sama tupai terbang ya. Cuma tupai terbang ekornya seperti biasa tipis. Kalau ini ekornya sangat bulat. Nah sangat panjang, bulat dan panjang ya. Kalau misalkan tupai terbang, dia ekornya lebih tipis dan pendek. Nah teman-teman, jadi kalau Sugar Glider warnanya seperti ini. Nah bentuknya maksudnya ya. Nah kalau misalkan tupai terbang, ada juga yang diwarnain mirip banget kayak gini teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini ada satu ekor Sugar Glider. Nah buat teman-teman, terima kasih telah nonton video ini dan jangan lupa subscribe channel ini dan salam banyak hobi.